Woi, Mr. Cempreng nih, santuy. Oke guys, di video ini Mister akan kembali bermain game Hungry Shark Evolution. Ada update terbaru dari game yang satu ini guys, yaitu ikan hiu behemoth. Nah, sebelum videonya dimulai, kasih like dulu dong guys untuk video ini. Oke, langsung saja kita mulai videonya, let's go. Oke guys, kita udah ada di gamenya. Langsung saja kita lanjutkan game yang satu ini. Langsung kita beli ikan hiu yang terbaru, ikan hiu behemoth guys. Waduh, kalau di sini Mister baca, behemoth menguasai langit dengan membuat meteor, menguasai lautan dengan melaser musuh, dan yang terakhir menguasai daratan dengan menciptakan tembok sharkpocalypse. Waduh, ini sepertinya adalah ikan hiu yang sangatlah perkasa ya guys ya. Coba kita lihat informasinya dulu di sebelah sini. Guys, behemoth itu ada di dalam kedalaman 300 meter lautan dan lebarnya itu sebesar 15 meter ya guys. Jadi memakan ini dan juga ini guys. Oke, ini kalau Mister baca lagi, bangkit dari perairan yang terkontaminasi. Apakah hiu ini sebuah mutasi radiasi senjata laboratorium rahasia ataukah makhluk dari dunia lain? Oke guys, langsung kita beli aja ya guys ya, menggunakan diamond di sebelah sini. Waduh waduh waduh. Oke, langsung Mister beli saja menggunakan diamond. Oke, leaderboardnya kagus. Guys, kekuatan dari behemoth sangatlah subarasi nih. Oke, kalau Mister pencet lagi bisa nggak kayak gitu? Oke, di equipnya kita lihat. Nggak usah dulu ya guys ya. Kita nggak usah beli equipnya dulu dari behemoth ini guys. Nanti saja kita belinya ya guys ya. Langsung kita play saja guys, menggunakan behemoth yang tanpa ada equipment sekalipun. Nanti baru kita menggunakan equipment ya guys ya. Oke, kita lihat. Aku adalah behemoth Mister. Aku adalah ikan hiu yang seperti manusia saja. Waduh. Oke, kalau Mister Bus. Oke, katanya dia penguasa lautan, daratan, dan juga udara, guys. Oke, Mister coba penguasa lautan. Ini gimana? Nggak bisa terbang, woy. Katanya penguasa apa namanya, langit. Gimana? Tapi tidak bisa terbangnya. Tidak bisa terbang, woy. Tidak bisa terbang, woy. Oke, kita lihat, guys, ya. Kalau dia tidak bisa terbang, berarti dia penguasa dari... guys, ada behemoth lainnya, guys. Ada behemoth lainnya. Kita makan saja. Asyik sekali. Mana lagi, ya? Mana lagi? Guys, kita kemana, ya? Coba, Mister, lihat dulu, guys. Mapnya yang mana, guys? Iya, Mister belum beli mapnya, ya, guys, ya. Guys. Bisa dimakan semuanya, nih, guys. Guys. Behemoth sama kaiju, sama shark jira, bagusan mana, guys? Kekuatan yang mana, guys? Oke, kita lihat bentar lagi ultimate Mister udah terbuka ya, guys ya. Kita lihat dulu, guys. Ultimate ini seperti apa, guys? Oke, sabar Mister. Bentar lagi ultimate Mister terbuka. Oke, kita makan saja. Ikan hiu yang ada sebelah sini. Nah, guys, ultimate Mister sudah terbuka. Apakah kalian sudah sangat senapsyaran? Mister coba naik ke atas dulu ya. Mister naik ke atas dulu, guys. Mister mau naik ke atas dulu, guys. Sabar ya, guys ya. Oke, Mister. Apa batuk Mister? Mister akan menggunakan ultimate. Guys. Guys. Nggak bisa terbang, woy. Lah, bisa. Itu kan karena kena angin yang tadi, woy. Tapi tadi ultimate-nya ultimate macam apa ya, guys, ya? Ultimate yang tadi ultimate macam apa, guys? Kok tidak ada seru-serunya lah, ku tengok. Tidak ada seru-serunya lah, ku tengok. Oke, kita gigit-gigit saja, guys. Oke, Mister penasaran, guys. Mister masih penasaran, ya. Ultimate-nya itu menggunakan apa, guys? Behemoth ini, ya. Oke, musuhnya laser-laser gitu, kan? Tadi aja ada laser-lasernya, woy. Tapi kenapa ini tadi tidak ada laser-lasernya, guys? Apa Mister salah mengklik? Apa bagaimana, guys? Coba kita lihat. Ulang sekali lagi. Oke, kita lihat nih, guys. Oke, kesana, woy. Underwater current. Oke, nah ini ya. Satu, dua, tiga. Ultimate. Oke. Begitu doang. Begitu doang, serius. Serius begitu saja, woy, ultimate-nya, woy. Waduh sih, guys. Ini Mister kecewa loh, guys. Kalau ultimate-nya cuma sebegitu doang, kayaknya kurang gitu loh. Kayaknya kurang, padahal di penjelasannya udah sangatlah mengerikan sekali behemoth ini ya, guys ya. Kayaknya, guys. Kayaknya ya, harus kita equip-equip, guys. Gimana, guys? Apakah kalian setuju kalau kita mengequip-equip dari ikan hiu behemoth yang satu ini? Langsung aja tulis komentar di bawah ya, guys ya. Oke, kita mainin sampai berapa menit, guys? Sampai berapa menit kita mainin? Sampai 3 menit lah ya. Kita langsung menggunakan equipment, guys. Sudah sangat penasaran nih, guys. Kayaknya ada yang kurang dengan behemoth ini ya, guys ya. Ada yang kurang nih. Terbangnya juga cuma bisa pakai ginian, coy. Tuh, terbangnya pakai ginian doang ya. Tuh, kayak gitu doang, guys. Mungkin di daratan, guys. Mungkin di daratan ya. Coba. Mister akan coba pergi ke daratan. Apakah behemoth ini bisa jalan? Bisa merangkak, guys. Bisa merangkak ya. Oke. Ternyata kekuatannya ada di daratan, guys, behemoth ini ya.
Coba bentar guys, Mister akan mencoba ke daratan lagi ya. Kita akan coba ke daratan lagi. Sabar Mister. Oh bisa merangkak. Bisa merangkak-rangkak kayak gini guys. Oke, okay, kita kesini saja guys. Kita kesini saja ya. Wah guys, kita ditembak-tembakin woy. Guys, kita ditembak-tembakin woy. Oke, okay. Wah starving. No, Mister gak mau starving. No, makan. Bagus. Oke, okay, kabur dulu kesini Mister. Waduh, berbahaya sekali woy. Berbahaya sekali tadi manuver yang Mister lakukan woy. Oh ini nih Gold Rush. Oh Gold Rushnya seperti ini woy. Gold Rushnya seperti ini guys. Oke, okay. Kalau Gold Rush sih boleh-boleh ya. Kalau Gold Rush boleh-boleh guys. Wih, alamak, lama kali gue terasa kutego. Alamak. Oke, kita akan menggunakan ultimate. Kesedot, woy. Dia kayak menggunakan lubang hitam ternyata, woy. Oke, Mister baru tahu kekuatan dari Behemoth ini ya, guys. Oke, Behemoth, terima kasih. Saatnya kamu kita upgrade ya, guys. Kita quit game dulu sebelah sini. Kita langsung upgrade Behemoth, guys. Oke, kita langsung next saja lagi di sebelah sini. Kita lihat, guys, ya. Upgrade-upgrade-nya seperti apa Behemoth ini. Oh, kalau ini Gold Rush ya. Kalau yang seperti ini, dia menggunakan Gold Rush. Oke, langsung kita pakein aja, guys, ya. Baby Boris. Pakai lah ya. Pakai guys Baby Boris ya. Oke, ada teman Mister nih, Robo Baby. Oke. Pakai aja lah ya guys ya. Oke, kemudian astronot. Pakai aja guys. Waduh. Oi, pakainya banyak banget nih. Oh, cuman bisa 2 guys. Cuman bisa 2 ya. Oke, robo sama ini guys. Kalau ini apa? Tidak bisa guys. Kita lihat yang lainnya dulu guys. Kita lihat yang lainnya dulu ya. Oh keren woy. Bisa pakai topi. Siap. Kita pakai aja topi. Wah guys, lucu sekali. Oke, kalau laser, kita pakai laser juga ya. Oh laser aja guys. Topi laser atau granat ini misil. Misil lah ya. Oke, kemudian apa lagi guys? Skin-skin yang keren-kerennya guys ya. Oke. Oh ini guys, bisa pakai ini nih. Bisa pakai mustache. Oke, kita lihat pakai mustache. Waduh, pakai kumis, siap. Kemudian bisa pakai ini. Oke, bisa pakai kalung. Waduh, ini baru keren sekali nih guys. Oke, kalau ini pakai apa guys yang enak guys? Yang paling mahal ya. Yang paling mahal guys. Oh ini guys yang paling mahal ya. Pakai tulang. Kemudian ini Mister pakein apa guys? Oh jetpack kali ya. Jetpack kali ya. Biar bisa terbang woy. Biar dia jadi penguasa langit, darat, dan udara. Oke, selanjutnya ini gak ada lagi. Oke, langsung kita gunakan guys. Ini biasa kayaknya ada skinnya deh guys. Cara menggunakan skinnya bagaimana ya guys ya? Oh levelnya kali ya. Levelnya kita naikin guys. Levelnya kita naikin guys. Kita naikin level-levelnya dari Behemoth ini guys. Kita lihat ya. Kalau udah kita naikin jadi seperti apa guys. Ini karena belum dinaikin levelnya guys. Tenang guys, Behemoth ini adalah hiu yang sangatlah keren sekali. Oke, langsung kita okein guys. Wow. Oke, ini adalah Behemoth yang paling kuat. Seperti apa kekuatannya kita lihat bersama. Wow guys, Behemoth yang paling full. Wadah. Oh pakai roket Shubarashi nih. Oke guys, lihat guys, keren sekali ini woy. Oke, ini kok ini misi ya? Kalau lihat map gimana caranya guys ya? Mister lupa guys cara melihat map guys. Apa kita melawan kepiting raksasa aja guys? Kepiting raksasa di sini kan, di game yang satu ini kan guys ya. Oh ini guys, oh bisa mensedot-sedot woy. Bisa mensedot-sedot woy. Oh ini kekuatan apa ini guys? Sedotan-sedotan ini guys. Apakah kekuatan dari petnya guys? Mister gak tahu guys. Apakah ini kekuatan dari petnya guys? Waduh. Sangatlah keren sekali. Waduh, ini mah tidak ada apa-apanya sama Mister ya. Yang sangat kecil-kecil itu. Oke, kita langsung kesini ke bawah saja. Oke, kita lihat guys. Ikan-ikan di bawah lautan seperti apa boy. Oke, kita langsung kesini saja guys. Oke, Mister mau melawan kepiting raksasa guys. Mister mau melawan kepiting raksasa. Kayaknya bukan di game ini deh guys. Kepiting raksasa apakah di game yang satu ini guys? Mister lupa gitu loh. Oke. Oh iya bener guys, di game yang ini guys kepiting raksasa ya. Singet Mister guys. Oke, kita akan melawan kepiting raksasa di sebelah sini. Oke. Wih, jangan. Ih, Mister gigit-gigitin ya. Oke, kita pakai menggunakan ultimate. Oke nih guys, kita hancurkan lagi guys. Oke, di sini ada naga, kita makan-makanin saja guys. Ayo, saatnya kita ke atas nih. Saatnya kita ke atas ya, kita lihat. Kita apakah Mister berhasil melawan kepiting naga? Kepiting naga lagi. Kepiting yang sangat besar raksasa. Oke, mana ya kepiting raksasa? Di sini kah? Di sini kah? Seingat Mister kepiting raksasa di sini, guys. Ya. Seingat Mister ya. Oke, kita akan ke sebelah sini. Oh, guys. Kita akan melawan kepiting raksasa. Oh, kepiting raksasa. Sebesar apa dirimu? Aku tidak takut melawanmu, kepiting raksasa. Oke, guys.
kita capit-capit dulu guys. Nah, kita gocek-gocek dulu ya, kita gocek-gocek dulu seperti ini. Baru kalau dia udah kecapean ketiping raksasanya, baru kita pukul guys. Oke, sabar mister, sabar guys. Kepiting raksasa, wadah. Kita akan mengalahkan kepiting raksasa yang sangat menyebalkan itu, yang besarnya hampir sebesar diriku, tapi aku bisa menggocek-goceknya dengan sangat mudah. Seperti ini mister, aku bisa menggocek. Mudah, rahasia kau ya. Meninggoy, meninggoy kah? Mudah, wah guys. Langsung meninggoy guys, kepiting raksasa langsung meninggoy. Subarashide. Langsung kita makan-makanin anak kepitingnya ya, karena bapak kepitingnya sudah kita makan-makanin. Waduh, sangat jahat sekali. Oke, kita makan-makanin semua anak-anak kepitingnya guys. Ini anak-anak kepitingnya, biar dia anak-anak kepitingnya biar nggak jadi dewasa seperti bapaknya tadi guys. Sangat mengerikan nih, nih anak-anak kepitingnya kita makan-makanin semuanya guys. Aye, apakah sudah habis anak kepiting di sini? Oh, masih ada sisa satu. Siap, sudah habis ya guys ya. Anak-anak kepitingnya sekaligus bapak kepitingnya sudah kita meninggoykan. Sudah kita binasakan. Oke, kita keluar lagi dari sini. Sangat easy sekali melawan kepiting raksasa di sebelah sini guys. Oh, tengok guys. Oh, aku adalah behemoth. Oke, kita kemana lagi nih guys? Kita kemana lagi guys? Kita ke sebelah kanan ya. Ke sebelah kiri sudah, saatnya kita ke sebelah kanan guys. Dan mister belum meninggoy dari tadi loh guys. Berarti ini kuat banget behemoth ya. Oke, bentar lagi kita bisa mendapatkan gold rush ya. Dan kita akan mengeluarkan laser-laser yang sangat banyak guys. Oke, abis mengeluarkan laser bisa menggunakan ini gak ya? Coba kita sambil laser, sambil ultimate. Gila sih, ini keren sekali woy. Keren sekali woy. Oke, sambil kita hancur-hancurkan. Oh no, keren sekali woy. Oh no, hancur semua woy. Hancur, mega kill. Mega kill menggunakan behemoth yang satu ini guys. Waduh, ini adalah guys, kita kesini ya. Kita ke Atlantis guys. Kita ke Atlantis ya. Waduh, kita hancurkan semua. Oh, kita ke Titanic, lupa. Ini adalah Titanic ya. Kita akan memakan Rose. Mana Rose? Mana si Rose sama Jack? Rose sama Jack meninggoy. Guys, oh no. Kasian sekali mister. Wadah. Oke, okay. Kita langsung memakan-makan lagi saja di sebelah sini guys. Ada ikan-ikan kecil berwarna hijau. Kita makan-makanin semua-mua-mua-muanya. Mana lagi nih yang harus kita makan-makan guys. Mister tidak mau merasa kelaparan di sebelah sini guys. Ada ikan hiu, ada ikan warna hijau. Kita makan-makanin semuanya. Oke, kemana lagi nih? Oke, langsung gold rush. Siap, langsung menggunakan ultimate dan juga gold rush. Subarashide. Aduh mentok boy. Mister mau coba naik ke atas. Subarashide. Naik ke atas terus sampai ke angkasa. Waduh. Kita akan memakan korban-korban dari kapal Titanic, karena korban-korban ini sangatlah asik sekali kita makan. Waduh guys, mister psikopat sekali. Oke, kita mister lupa woi, kita kan bisa ini di atas ini ya. Bentar ya guys ya, kalem boy. Oke, wah ini baru penguasa darat, laut dan udara kalau seperti ini guys ya. Ini guys tuh, baru penguasa darat, laut dan udara guys. Di udara bisa, di darat bisa guys. Dan kita juga bisa berjalan-jalan seperti ini woy. Asyik sekali. Oke, kita kemana lagi nih? Kita kemana lagi ya guys ya? Oke. Kita kesini kah? Mau kesini kah? Oh guys, ini nih guys. Bukan, mana ya? Yang ada fosil yang besar banget guys. Fosil dari tengkorak apa gitu guys, yang besar sekali gitu guys. Oke, kalem boy, kita kesini dulu. Kayaknya mister sudah bosan di sebelah sini ya guys ya. Mister mau ke tempat lain saja. Oke, udah semua guys. Sudah semuanya kita iniin ya. Kita jelajahi guys ya. Berarti tinggal yang sebelah kanan di map yang utama guys. Kita akan jelajahin ya guys ya. Oke, kita nggak balik-balik lagi nih. Guys. Oke. Oh ini guys, tunggu waktunya ya. Tunggu waktunya, kita bersenang-senang aja dulu di sini guys. Kita akan memakan-makan korban semuanya. Guys. Oke. Ini nggak bisa manjat, jeleknya dia guys. Tuh ya. Tuh, cuma bisa terbang gitu doang. Tuh. Cuma bisa terbang doang ya. Tapi manjat kurang bagus tuh. Manjat kurang bagus guys. Jalan-jalan di udara di daratan kurang ya. Jalan-jalan di daratan kurang dia guys. Oke. Kita hancurkan. Coba mister ke sebelah sini. Tuh ya, nggak bisa guys, udah tidak bisa lagi berjalan-jalan. Subarashide. Oke. Oh, bisa ke sini lagi. Bisa ke kiri terus ya.
Oke, kita akan ke kiri terus. Oh, masih banyak loh mapnya, Mister baru tahu, guys. Apakah ini update? Apa memang sudah ada dari dahulu, guys? Coba komentar di bawah ya. Oke, kita coba. Oh, ini mentoknya nih. Ini mentoknya ya, sudah mentok nih, guys. Kalau di sebelah sini sudah, berarti sudah mentok ternyata. Oke, kita lihat di kedalaman laut Antartika yang sangatlah dingin ini, apakah ada makhluk yang mengerikan? Wah, tidak ada lagi, woi. Makhluk yang mengerikan tidak ada lagi. Oh, langsung ultimate sambil ultimate lah. Sambil ultimate lah ya. Udah, bos, Mister sudah bosen di sini, woi. Mister sudah bosen di sini, woi. Mister mau balik lagi ke tempat utama Mister, woi. Woi, gimana caranya, woi? Mister mau balik ke tempat utama Mister, woi. Mister sudah bosen di sini, woi. Ya udah, kita tungguin aja, guys. Kita tungguin sampai menitnya berkurang ya. Kalau Mister makan-makanin terus, dia nambah-nambah terus, guys, ininya, guys, ya. 2 hours later. Oke, guys, kali ini kita akan menjelajah di sebelah kanan map ya, guys, ya. Kita lihat di sebelah kanan map ada apa, guys. Wedi. Oke. Kita akan makan-makan dulu semuanya. Oh, guys, kita lihat di sebelah kanan map. Oh, ini apa nih, guys? Oh, ada musuh ya. Ini ikan hiu yang lumayan serem nih, guys. Oke, kita sedot-sedot saja di sebelah sini. Oh, ini, guys, fosil dari ini ya. Apa tuh, guys? Oh, ini nih. Kita belum kesini, guys. Kita belum kesini ya. Oke, kita akan ke sebelah sini. Wah, ini yang agak sulit nih, guys. Ini yang agak sulit ya. Oke. Ini yang lahar-lahar gitu kan ya? Singet Mister. Oh iya, benar, guys. Ini yang map lahar-lahar itu ya. Oke, kita lihat. Oh, benar kan, guys? Ini map lahar-lahar yang banyak ikan mahi-mahi. Oke, kita akan ke sebelah sini saja, guys ya. Kita akan ke map yang baru kita lihat kekuatan dari ikan hiu behemoth yang satu ini, guys. Apakah keren? Kita langsung ultimate. Oke, kalau ultimate langsung kesedot semua-muanya, guys. Langsung bisa mendapatkan gold trust, woy. Setelah di-upgrade. Kenceng banget, woy. Sangat laju lah ku tengok nih. Waduh. Oke, kita lihat ini apa nih, guys. Oke, oh ini, guys, mapnya ya terbuka ya. Oke, kemana lagi nih? Kalau sudah terbuka mapnya, kesini kah? Kesini kah? Waduh, Mister lupa, woy. Mister lupa, woy. Oh, ini, guys, ada beberapa gitu ya, harus kita iniin, guys. Oke, bottom uppers. Oke, di mana lagi? Di mana lagi? Harus beli map nih, guys, Mister, guys. Harus beli map, sayang sekali ya, guys ya. Oke, sabar dulu, Mister. Kemana lagi nih kita? Oke, kita makan-makanin saja ini semua, guys. Kita makan-makanin saja. Oke, nah saatnya kita berjalan di sini, guys. Oke, ini baru, guys. Asik banget, guys. Oke, kita berjalan-jalan. Oke, bisa naik ke atas gak sih? Gak bisa, woy. Harus terbang ya. Harus terbang dari sini, guys. Harus terbang dari sini ya. Nih, kayak gini nih. Oke, nah harus terbang kayak gitu, guys. Baru bisa ke sebelah sana ya. Oke, mentok sudah. Mentok sudah. Ya, mentok sudah, guys. Ya udah, kita makan-makanin saja orang-orang di sini. Orang-orang primitif yang ada di sini, kita makan-makanin saja, guys. Oke, kita coba ke sini sambil berjalan-jalan. Oke. Uka. Apa sih dia? Uka. Oke. Nah, ini, guys. Kita sedot-sedotin semuanya ya. Waduh, guys. Sepertinya sampai sini dulu Mister bermain gamenya ya, guys ya. Kalau kalian pengen Mister melanjutkan lagi game yang satu ini, tulis komentar di bawah, guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kita ke kiri dulu nih, guys. Kita ke kiri dulu ya, guys ya. Pokoknya map ini kita jelajahin dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, guys ya. Oke. Langsung kita jelajahin ke sebelah kiri, guys. Apakah sudah mentok? Kita lihat. Oh, kalau yang di sebelah kanan kan makhluk primitif. Kalau yang di sebelah kiri makhluk modern, guys. Manusia modern ya. Waduh, kita langsung sikat saja semuanya, bro. Guys, kita lihat paling kirinya seperti apa, guys ya. Paling kirinya, oke. Oh, mentoknya di sini, guys. Oke, guys, sampai sini dulu. Dadah. Oke, pas banget. Dadah.